Oke, sahabat Konsiju, jumpa lagi dengan saya. Kali ini mendapat televisi TCL yang mati. Cuma tegangannya sepertinya masuk, teman. Cetuk-cetuk gitu ada. Nah, ini mati. Dan coba kita buka saja televisi ini. Nah, ini untuk model tipenya. Model N2 1276A. Nah, ini teman model mesinnya seperti ini. Kita telusuri aja. Oke, saya biasa mendeteksi komponen-komponen yang bentuk aneh. Nah, ini sepertinya ada elko di sini. Elkonya sepertinya menggelembung, teman. Nah, elko ini teman, elko ini sepertinya menggelembung. Oke, kita coba gantikan elko dulu. Nanti kita coba. Nah, ini elkonya sepertinya elko untuk tegangan B plus. Jadi dia di sini ada lilitan ini, teman. Ya, dari sini ada lilitan. Nah, ini kemudian kita urut ke sini. Nah, ini ada elko besar di sini. Ini kemudian dioda ini. Jadi dari kaki chopper yang paling kaki trapo ini yang paling pinggir ini ada lilitan, kemudian ini ada dioda nih. Nah, ini elkonya seperti 100 UF 160 volt. Nah, ini kemungkinan besar begitu, ini melalui lilitan atau jumper. Nah, ini elkonya menuju ke buyback untuk B plusnya. Oke, akan saya gantikan elko ini. Nah, ini elkonya 47 160 volt, dan ini akan saya gantikan. Oh, ini sudah menggelembung. Oke, sudah saya on kan, dan kita lihat untuk sinarnya, teman. Nah, ini televisinya sudah langsung on. Coba kita pasangkan antena. Nanti apakah sudah oke? Berkat menggantikan elko tadi, jadi tegangannya kurang normal, teman, ya tadi. Kita pasangkan antena di sini. Kemudian kita lihat lagi untuk gambarnya. Nah, ini televisi gambarnya sudah oke kembali. Ini gambar ini. Nah, ini televisinya sudah oke. Televisi TCL yang mati ternyata hanya elko tadi. Dan setelah menggantikan elko, ketelitian kita melihat di bagian elko-elko ini, televisi pun sudah oke kembali. Atau kita tadi cek tegangan B plusnya ada enggak, tapi saya langsung lihat ada elko-elko, elkonya kelihatan menggelembung, saya gantikan dan televisi pun sudah oke kembali. Terima kasih sahabat Kausiju, Anda sudah menyaksikan video saya. Mudah-mudahan bermanfaat bagi teman-teman.